Spotify menghadirkan siaran langsung perdana Spotify Wrapped Live Indonesia 2023. Sejumlah penghargaan diberikan kepada artis, penyanyi, dan content creator sebagai apresiasi Spotify atas ide kreativitas yang dihasilkan. Kemeriahan Spotify Wrapped Live Indonesia 2023 bertabur artis dan mega bintang. Dalam acara yang dipandu Vidi Aldiano, Ananda Omes, dan Ayu Dewi, tampil sejumlah penyanyi dalam negeri dan penyanyi asing seperti James Arthur, bintang K-pop Bambam yang turut memeriahkan acara. Cassandra Aprilanda selaku Marketing Lead Indonesia mengaku top teratas akan diberikan berdasarkan data pendengar tahun 2023. Top artis, top song, top group, kita juga ada top podcaster, podcaster horror, podcast komedi, dan banyak banget kategori yang akan kita umumkan berdasarkan data pendengar di tahun 2023 di Spotify. Mahalini menjadi artis Spotify Equal Indonesia yang menyabet posisi top female artist of the years dan juga posisi album Indonesia teratas lewat album bertajuk Fabula. Thank you so much buat Spotify udah ngeapresiasi aku sebegininya, dan tentunya pasti terlihat dari orang-orang yang juga dengar platformnya lewat Spotify, pasti terdengar bahwa yang denger-dengerin lagu Mahal ini aku tahu banget, jadi thank you so much. Spotify menampilkan artis, album, lagu, album dan podcast teratas yang didengarkan oleh lebih dari 450 juta pengguna. Dalam Wrapped 2023 dilengkapi dengan fitur terbaru untuk merayakan perjalanan mendengarkan konten audio sepanjang tahun. Dari Jakarta, Naomi Irene Sandu Santoso melaporkan.